dengan rezeki kita yang sudah ditentukan Allah. Tapi kalau kita tidak berikhtiar, barangkali masih jauh dari harapan. Jadi makanya Mas Sugandi sebagai pemimpin keluarga, kita dituntut untuk bekerja. Ya, bekerja itu jangan jadi beban, karena bekerja itu adalah ibadah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi insya Allah, Allah ya, Allah sudah janjikan bahwa rezeki yang tadinya satu-satu dijadikan dua, tambah banyak. Mudah-mudahan kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan segera diberi omongan yang soleh maupun solehah. Allahumma amin. Selanjutnya, di dalam membentuk keluarga pasti ada rintangan, banyak asam dan garamnya. Tapi asam garam itu sangat menjadi enak kalau dijadikan sebagai motivasi untuk kita sebagai keluarga. Jadi Mas Ganti, pesan saya dari pemerintah desa, bila ada nanti kalian berdua ingin tinggal di Jawa yang Jawi, tentunya Ananda Sugandi mempersiapkan surat pindah dari catatan sipil. Karena kalau mau pindah ke sana tanpa surat pindah dari catatan sipil nanti agak sulit, tidak bisa diterima di sana. Tapi kalau sudah dibawa dari sini, nanti dilapor sama RT ataupun RW, nanti dilanjutkan oleh kepala desa ke catatan sipil tingkat kabupaten, sehingga nanti bisa menerbitkan kartu keluarga dan KTP. Sekaligus mungkin jangan lupa untuk mengurus akta kelahiran mendapat momongan. Segera ya, jangan dilambat-lambatin. Karena tambah tua anak kita, tambah besar biayanya. Ya, jadi begitu lahir kalau bisa di bidan, sekaligus bidannya yang ngurus akta kelahirannya. Terus yang ketiga, saya berpesan kepada kalian berdua, dalam membina keluarga ada tiga kata yang menurut saya baik untuk diamalkan. Yang pertama, selalulah mengucapkan tolong. Tolong pemanya bukanya, mau kita minta tolong. Tolong deh ambilkan ini ya. Mamanya Mbak, tolong Mas ambilkan ini. Jadi segala sesuatunya akan lebih indah kalau komunikasi di antara berdua itu mempunyai bahasa yang elegan ya, termasuk tolong. Ya, jangan lupa Mas ya, Mbak ya. Ya. Dipraktikkan nanti langsung ya. Kemudian setelah tolong, jadi kita ada kata-kata terima kasih ya. Terima kasih segala sesuatunya yang sudah kita mintai tolong ya, jangan lupa terima kasih ya. Apapun yang kita minta dengan pasangan kita, baik dengan Mbak atau dengan Mas, selalu mengucapkan terima kasih, sehingga apa yang dilaksanakan itu mendapat penghargaan. Jadi
untuk selanjutnya akan lebih ikhlas, ya. Yang kemudian kata maaf, maaf juga dalam kesempatan apapun, baik terhadap orang tua, kalau ketemu salam, tanyakan kabar, apa kabar bapak, ibu, kemudian kita sampaikan permohonan maaf. Mana tahu kemarin-kemarin itu ada tingkah laku ataupun omongan kita yang menyinggung perasaan. Jadi tiga kata itu tadi, tolong, maaf, terima kasih, ya kalau bisa dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kedua pengantin kami serahkan kepada keluarga besar Bapak Sholihin almarhum dengan seluruh kekurangan dan seluruh keberadaan yang ada. Inilah pengantin kami, seluruh kami serahkan seutuhnya. Karena seleranya orang Sumatera iki pedes, wong Sleman senengane legi. Nek utamane ora kodho karo selera lidahe, nyuwun pangapunten ingkang agung. Nggih Pak Muji nggih. Ikhlas ing penggalih nggih Pak Muji. Nggih alhamdulillah. Kemudian ketiga kalinya tadi Ananda Afrina sampun dipun pasrahaken. Mula-mula mewakili keluarga besar saking anak kula putri Ayuni Indra Dika Pangestu dengan Dika Ibu Pangestu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kedua mempelai kami terima. Kemudian saya, anak saya Dika Indra Pangestu juga memohon, andai kata kedua mempelai ini nanti ditinggal seberdilan, insya Allah tadi Bapak Kepala Desa sudah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi registrasi sebagai warga negara Desa Bedilan. Insya Allah akan dipermudah prosesnya. Kemudian andai kata nanti anak kami Imam Sugandi ini mau tinggal di Sleman, Yogyakarta, andai kata nanti anak saya Imam Sugandi ini ada salah, karena ini gede ukur gede jagrak itu, nek pengalaman jadi pengantin belum pernah ada. Alhamdulillah ya. Mula Pak Muji beserta ibu, andai kata anak saya ini ada salah di sana, tolong dibenarkan. Andai kata ada bengkoknya, tolong diluruskan dan dinasehati, karena gede jagrake isik cilik bocahe, maka masih butuh tuntunan, masih butuh bimbingan. Maka kami keluarga besar memohon, andai kata anak saya ini nanti tinggal di Sleman, Yogyakarta, mohon dibimbing. Kemudian terakhir kali hari ini tadi ada pengumuman, pengumuman dari keluarga besar Bapak Muji Suyono, bahwasanya dan pengumuman dari keluarga besar Bapak Dika, hari ini Bapak Dika keluarga besar ada berita kehilangan. Jadi mohon sejenak untuk mendengarkan berita kehilangan dari keluarga Bapak Dika Indra Pangestu. Hari ini tanggal 26 Februari
2023 keluarga besar Bapak Dika telah kehilangan seorang perjaka. Oh, hari ini Mas Imam statusmu bukan perjaka lagi, tapi statusmu adalah suami. Jaga istrimu, muliakan istrimu, karena tidak ada laki-laki yang mulia melainkan laki-laki yang memuliakan istrinya. 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 Jadi muliakan istrimu, sayangi dia, cintai dia dengan penuh kasih sayang. Ya Mas Imam ya. Semoga terakhir doa untuk kedua mempelai, semoga keduanya dijadikan keluarga yang sama raba, sakinah, mawadah, rahmah dan barokah. Amin ya rabbal alamin.